أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala mengerjakan apa yang dicintai dan diridhoinya. Ketahuilah, bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu amal saleh yang akan memuliakan pelakunya jika semua itu benar-benar ditujukan untuk mencari wajahnya dan menetapi petunjuk utusannya yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bersegera kepada Allah bukan hanya bersemangat namun salah dalam niat maupun keliru dalam tata cara. Bersegera kepada yang pertama, bersegera memasuki agamanya, bersegera mengambil Islam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima dari Rabb-nya, yang ia ajarkan dan tinggalkan untuknya, untuk umat ini. Islam yang bersih dari syirik, Islam yang bersih dari penyimpangan-penyimpangan, Islam yang berdasarkan kitabullah dan sunnah. Sebagaimana dijalani, dipahami dan dijalani dan dipraktekkan oleh salaful ummah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum dan kaum mukminin yang mengikuti mereka dengan baik. Terutama dari tiga generasi yang Allah muliakan. Mengambil Islam bukan hanya yang sesuai selera, tapi mengambil Islam seutuhnya. Itulah yang Allah perintahkan kepada setiap hamba-hambanya yang beriman. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fissilmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam silmi. Apa silmi itu? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan as-silmi ay al-islam. Islam. Tentu Islam yang dimaksud Islam yang Nabi Muhammad SAW yang beliau bawa. Bab ketika Nabi Muhammad SAW diutus, tidak ada agama yang diterima Allah yang bermanfaat bagi pemeluknya kecuali Islam yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala, yang beliau ajarkan, beliau tinggalkan untuk umatnya. Islam yang tidak ada perkara apapun yang dibutuhkan oleh kita hamba-hamba Allah untuk selamat dunia wal akhirah, melainkan semua itu sudah dijelaskan oleh beliau. Itu maksud bersegera yang pertama. Mengambil ajaran Islam, mengambil agama Islam sebagai agama yang
mewarnai lahir dan batinnya. Islam yang Nabi bawa, bukan Islam yang sudah dimodifikasi oleh sebagian manusia-manusia yang kurang ajar, manusia-manusia yang gak punya adab kepada Allah dan Rasulnya. Jangan terkecoh dengan istilah-istilah yang seperti indah yang keluar dari lisan-lisan mereka, padahal mereka adalah corong-corongnya kufar. Mereka adalah orang-orang yang menjual agama ini, menjual selamatan akhirat dengan dunia yang tidak seberapa, bahkan hina di hadapan Allah. Termasuk bersegera kepada Allah, yang kedua, bersegera di dalam mengerjakan semua kebaikan yang diajarkan oleh agamanya Rasulullah SAW sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Apa yang diajarkan oleh Nabi kita, segera laksanakan semampunya. Jumat adalah merupakan hari yang mulia. Di sana ada ibadah yang mulia, salatul Jumat. Bersegeralah untuk menghadirinya. Jangan menjadi orang yang terbiasa terlambat untuk mendatangi. Apalagi sudah datang terlambat hanya numpang tidur. Ini musibah buat dirinya dan akan menjadi pintu setan mengganggu yang lainnya. Maka bersegeralah. Oh, ini hari Jumat. Persiapkan apa? Mandi. Kemudian bersegera. Sebab para malaikat yang ditugaskan di hari Jumat ini, ketika khatib sudah berbicara, mereka semua menutup catatan, mendengarkan khutbah. Maka jangan sampai diulangi lagi. Bersegera kepada Allah berarti bersegera mengerjakan semua kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan kesanggupan yang ia miliki. Termasuk bersegera kepada Allah, bersegera meninggalkan semua kejelekan, keburukan dan larangan. Di dalam memasuki agamanya, mengambil Islam secara utuh, bersegera dalam mengerjakan semua kebaikan yang diperintahkan, dianjurkan dalam agama ini sesuai kesanggupannya, menjauhi, meninggalkan larangan yang dilarang oleh agama ini sejauh-jauhnya demi mengagungkan Allah dan syariatnya. Kemudian senantiasa bersegera kepada Allah dalam artian inabah, kembali bertaubat kepada Allah. Ibadah kita yang begitu banyaknya tidak sunyi dari kekurangan. Mungkin kurang ikhlas, mungkin kurang nyunah. Namun kita meyakini Allah adalah Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan siapa hamba yang mau kembali kepadanya. Maka manfaatkan kasih sayang Allah ini. Kembalilah kepada Allah. Jujurlah di dalam meminta ampun kepadanya. Bagaimana seorang bisa merasakan nikmatnya istighfar dan taubat dalam kondisi ia tidak mengenal Rabb-nya, tidak mengenal perintahnya, tidak mengenal apa larangan yang harus dijauhinya. Lalu dia beristighfar dengan lisannya, bahkan dia putar ya, tasbihnya dalam kondisi hanya mengejar jumlah yang menghasilkan suatu khasiat yang dijanjikan oleh penulis-penulis yang tidak jelas juntrungan dari mana dasarnya. Hadirin rahimakumullah, apabila kita bersegera kepada Allah,
dengan pengertian seutuhnya ini, maka di sana terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Di antara keutamaan bersegera kepada Allah, yang pertama menunjukkan bahwasanya hamba Allah ini termasuk orang yang bagus agamanya. Nabi SAW bersabda sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dan lainnya, dan hadisnya itu hasan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan Islam seseorang, baiknya Islam kita, adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat buat dirinya. Yang tidak bermanfaat saja dia jauh, apalagi yang ada madaratnya lebih jauh lagi. Maka siapa yang bersegera kepada Allah, berarti ia menunjukkan dirinya termasuk orang yang bagus agamanya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idu. Nabi SAW pernah bersabda kepada seorang laki-laki, di mana ya beliau mengajari laki-laki tersebut. Di antara yang beliau sabdakan, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang menghalangi kamu. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda, masa yang penuh semangat, gunakan untuk beribadah kepada Allah. Sebab kalau sudah kita menjadi orang yang tua, tentu lebih banyak keluhan. Badan mulai banyak gak enaknya, pikiran mulai banyak lemahnya, dan beraneka ragam hal-hal yang biasa dialami oleh orang tua. Beruntunglah kalau masa mudanya dia dalam ibadah kepada Allah. Sebab berdasarkan kenyataan, umumnya mereka yang masa mudanya di atas agama ini, di atas sunnah Nabi, jujur di dalam mengamalkan sunnah karena Allah, biasanya wajahnya tetap terlihat muda dan jarang terkena yang namanya pikun, jarang terkena hal-hal yang membahayakan di waktu usia tuanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, selain suruh memanfaatkan masa muda sebelum masa tuanya, wasihata qabla saqamik, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkan waktu sehat untuk bersama sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau kita sakit, semua amalan sunnah kita, amalan baik yang sesuai sunnah kita, tetap mengalir pahalanya. Misalnya sebelum pandemi ini, kita termasuk orang yang rajin sholat berjamaah, merapatkan dan meruskan shaf, lalu terjadi pandemi ini, pahala kita tetap mengalir. Adapun sebelum pandemi ini, orang yang benci dengan sunnah, tidak suka sholat jamaah, merapatkan dan meruskan shaf, maka dengan adanya pandemi ini ibarat kesempatan emas untuk menghina sunnah atau menghina orang-orang yang menginginkan kebaikan di atas sunnah. Maka kata Nabi, pesan Nabi kita, wasihata qabla saqamik, manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu. Kemudian Nabi juga berpesan, waginaka qabla faqrik, manfaatkan saat kecukupanmu, saat kayamu sebelum datang kepakiranmu. Gunakan hartamu untuk membela agama Allah ini. Hilangkan kehinaan kaum muslimin, tutupi kebutuhan mereka. Karena apa? Menyenangkan seorang muslim, menyenangkan hamba-hamba Allah, termasuk amalan soleh yang Allah cintai. Bahkan Nabi lebih senang memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim daripada beliau beriktikaf selama sebulan di Masjid Nabawi. Bayangkan dengan kita, betapa banyak kita hanya ibadah memikirkan pribadi. Tetangga kita lapar, kita tidak peduli. Sebelah kita mungkin pakaian tidak layak untuk sholat, kita tidak peduli. Mentara kita buka lemari, pakaian kita luar biasa, branded, beraneka ragam merek, yang semua itu akan menyusahkan kita nanti di yaumil kiamah. Coba kalau kita sedekahkan, itu menjadi pakaian kita yang sesungguhnya, itu menjadi amalan soleh kita. Kemudian arhamakumullah, wa faragaka qabla syughlik, manfaatkan luangmu sebelum datang kesibukanmu.
manfaatkan waktu luang untuk banyak mengingat Allah, banyak memperbaharui niat, taubat dan sebagainya sebelum datang kesibukan. Mau sholat nanti, sholat jamaah, anak melarang, istri akan ini, akan itu, betapa banyak cobaan-cobaan yang akan kita hadapi. Kemudian wahayataka qabla mautik, dan manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Hidup ini adalah tempat beramal, hadirahimakumullah. Mari kita sibukkan waktu-waktu kita untuk mendekat kepada Allah dengan amal-amal soleh yang Nabi ajarkan. Betapa banyak, hadirahimakumullah, contoh satu amalan yang mudah namun sering kita lupakan adalah menyebarkan salam. Ketemu saudara yang muslim, kita sudah curiga, wah jangan-jangan orang ini OTG. Kenapa tidak mengucapkan assalamualaikum, selamatan untuk kamu, doa selamat. Kita tidak, sudah curiga. Alhamdulillah, sebarkan salam ini, baik yang kepada orang yang kamu kenal maupun tidak. Jadi keutamaan yang pertama, hadirahimakumullah, bahwasannya orang yang bersyukur kepada Allah termasuk orang yang bagus agamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi min ayatihi wa dzikril hakim innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di antara keutamaan bersegera kepada Allah, bahwasanya bersegera kepada Allah menunjukkan orang tersebut menginginkan Allah ridha kepadanya. Allah mengisahkan tentang nabinya Musa alaihissalam, bagaimana disebutkan dalam surat Thaha ayat 83 sampai 84. Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa? Apa yang menyebabkan engkau bersegera mendahului kaummu wahai Musa? Karena Allah memanggilnya, dia dan kaumnya. Maka Nabi Musa SAW mengatakan, qalahum ula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Musa mengatakan, ini dialog dari Allah langsung kepada Musa alaihissalam. Ditanya, apa yang menyebabkan engkau mendahului kaummu? Engkau bersegera sampai kemari sedangkan kaummu belum datang, wahai Musa. Maka Musa menjawab, mereka itu di belakangku. Aku bersegera kepadamu ya Allah agar engkau ridha kepadaku. Jadi orang yang bersegera kepada Allah, baik itu bertaubat, berbuat baik, meninggalkan yang dilarang, berarti menunjukkan ia ingin ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita semua agar bersegera kepada Allah. Bersegera kepada Allah agar kita mendapatkan ridha-Nya. Sebab ridha Allah ini lebih agung dari semua kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di surga. Lebih agung dari itu semua. Ridha Allah itu lebih agung dari semua kenikmatan yang ada di dalam surga. Maka mudah-mudahan ridha Allah adalah tujuan kita semua dari semua urusan kita. Dan sunnah Nabi SAW sebagai bahtera kita menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan wa ayyidhum bin nasrik. Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka hayatan thayyibah wa mitatan 'ala sunnah wa nas'aluka jannatal firdaus ma nabiyyina Muhammadin bi ghairi hisabin wala adzabin
innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka antal wahhab. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.